Sudarlun sebanyak 40 penyandang disabilitas mulai dari Samalanga hingga Gandapura hadir ke Kibiren. Mereka mengikuti kegiatan sosialisasi tentang pemilu 2019 yang bertempat di ruang pertemuan Kibiren. Dan kadang menanyo pun ada daftar menanyo sebagai pemilih. Jadi kadang melalui HP. Selain itu, Kibiren juga melakukan pengecekan nama mereka apakah sudah terdata sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap atau DPT. Kip berusaha semaksimal mungkin agar seluruh warga Biren terdaftar dalam DPT dan memiliki hak pilih. Para penyandang disabilitas datang ke Kibiren menggunakan becak mesin, sepeda motor yang sudah dirakit khusus maupun diantar oleh keluarga. Secara aturan wajib untuk memenuhi 30%. Dari Biren, Yusmandin Idris, Serambi TV.